Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil kualifikasi dan starting grid MotoGP Jepang di kelas Moto3 yang digelar hari ini Sabtu 5 Oktober 2024. Dilengkapi dengan daftar klasemen dan jadwal race MotoGP Jepang 2024. Pada kualifikasi pertama, David Muñoz berhasil keluar sebagai yang tercepat. Di urutan kedua ada Stefano Nepa, di urutan ketiga ada Tayo Frusato, di urutan keempat ada Ricardo Rossi. Empat rider di atas lolos ke kualifikasi kedua. Di urutan kelima ada Joel Esteban, di urutan keenam ada Scott Arden, di urutan ketujuh ada Jacob Rosten, di urutan kedelapan ada Sabi Zurutuza, sembilan ada Nicola Calaro, di urutan kesepuluh ada Noah Detzwiller, di urutan kesebelah ada Tachekron Buasri, di urutan ke-12 ada Rai Wakamatsu. Pada kualifikasi kedua, Colin Fajer berhasil menjadi yang tercepat. Di urutan kedua ada David Alonso, di urutan ketiga ada Ivan Ortola, di urutan keempat ada Rui Sayamahaka, di urutan kelima ada Joel Kelso, di urutan keenam ada Angel Pegueras, di urutan ketujuh ada David Muñoz, di urutan kedelapan ada Adrian Fernandez, di urutan kesembilan ada Jose Antonio Rueda, di urutan kesepuluh ada Stefano Nepa, di urutan kesebelas ada Ricardo Rossi, 12 ada Luca Lunetta, 13 ada Tatsuki Suzuki, 14 ada Tayo Frusato, 15 ada David Almansia, 16 ada Matteo Bertelli, di urutan ke-17 ada Filippo Farioli, 18 ada Daniel Holgado. Daftar klasemen terbaru Moto3 hingga saat ini, di peringkat teratas ada David Alonso dengan 296 poin, di peringkat kedua ada Daniel Holgado dengan 199 poin, di peringkat ketiga ada Ivan Ortola, di peringkat keempat ada Colin Feya, di peringkat kelima ada David Muñoz, di peringkat keenam ada Angel Pegueras, di peringkat ketujuh ada Adrian Fernandez, di peringkat kedelapan ada Jose Antonio Rueda, di peringkat kesembilan ada Joel Kelso, di peringkat kesepuluh ada Ryusei Yamanaka. Jadwal MotoGP selanjutnya seri ke-16 MotoGP Jepang yang akan digelar pada hari Minggu 6 Oktober 2024. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.